Undian hadiah tabungan mutiara Kaping 11 Bank Sleman dipuntindakaken sareng kalian edukasi literasi keuangan dening pakar ekonomi UGM Yogyakarta Sumiyono. Undian dipuntindakaken dening para pejabat Pemkab Sleman sineksen notaris Nuning Nugroho. Hadiah utama mobil Honda Brio dipuntampi dening Sumardi, dene hadiah utama mobil Daihatsu Sigra dipuntampi dening Juli Astuti. Wonten ing kaludan kasebat ugi dipun undi hadiah sepeda motor lan hadiah hiburan sanesipun. Miturut Direktur Utama Bank Sleman Muhammad Sigit, ing pungkasan tahun 2018 aset Bank Sleman 706,8 miliar rupiah, bebadan 3,89 miliar rupiah, lan redono ingkang dipun sambut masyarakat gunggung 108,5 miliar rupiah. Dene undian hadiah tabungan mutiara sak mangke inggih kaping 11. Kejawi kangge ngaosi para nasabah, ancasipun suka bebingah inggih kangge nepangaken produk Bank Sleman dhateng masyarakat supados masyarakat saged bika usaha kanthi sesambetan kalian Bank Sleman. Senior kita juga ini dan asalam saya berduet ya Pak ya. Saya duet dengan atau Bapak penyanyi dengan kita. Oh, saya aja. Ya. Baik, Mbak silakan Mbak penyanyi untuk bawakan sebuah lagu dan asalam. Dan pemenangnya masyarakat Sleman. Nah, harapan untuk pengundian ini? Ya, saya berharap dengan adanya pengundian ini masyarakat semakin mencintai Bank Sleman karena bank ini adalah bank masyarakat Sleman. Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun nampi kanthi remen program pemberian hadiah dateng para nasabah lumantar undian awit migunani tumrap kekalih pihak mliginipun para nasabah. Bab kasebat awit nyimpen arto dateng Bank Sleman badhe pikantuk bunga bank dene menawi bekjo pikantuk bebingah mobil. Awit saking menika Sri Muslimatun ngacap supados undian hadiah kangge nasabah dipuntindakaken kanthi lumintu. Sungguh sesuatu yang saling menguntungkan. Bank Sleman berbagi nikmat, membagi-bagi hadiah kepada para nasabahnya yang sudah memberikan kontribusi. Meskipun nasabah juga merasakan keuntungannya ketika menjadi Bank Sleman, tetapi kalau mendapatkan hadiah rasanya tidak satu orang pun yang tidak senang. Subardi, Jogja TV.